Berikut daftar perolehan sementara medali SEA Games tahun 2023, Senin 15 Mei 2023 hingga pukul 18.30, serta daftar klasmen dan daftar peraih medali. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Tambahan medali Indonesia di SEA Games Senin 15 Mei 2023, angkat besi 2 emas dan 1 perunggu, gulat 1 emas, 3 perak dan 1 perunggu, sepak takraw 1 emas dan 1 perunggu, taekwondo 1 emas, kickboxing 1 emas, kriket 1 perak dan 1 perunggu, dan anggar 1 perunggu. Berikut daftar peraih medali emas di SEA Games tahun 2023. Klasmen sementara perolehan medali SEA Games tahun 2023, Vietnam di peringkat pertama dengan koleksi 119 emas, 95 perak, dan 97 perunggu. Thailand di peringkat kedua dengan koleksi 94 emas, 74 perak, dan 90 perunggu. Indonesia di peringkat ketiga dengan koleksi 76 emas, 64 perak, dan 85 perunggu. Kamboja di peringkat keempat dengan koleksi 66 emas, 65 perak, dan 111 perunggu. Filipina di peringkat kelima dengan koleksi 49 emas, 75 perak, dan 95 perunggu. Singapura di peringkat keenam dengan koleksi 44 emas, 38 perak, dan 57 perunggu. Sementara di peringkat ketujuh, Malaysia dengan koleksi 29 emas, 42 perak dan 84 perunggu. Myanmar di peringkat ke-8 dengan koleksi 20 emas, 20 perak dan 64 perunggu. Laos di peringkat ke-9 dengan koleksi 6 emas, 20 perak dan 55 perunggu. Brunei di peringkat ke-10 dengan koleksi 2 emas, 1 perak dan 6 perunggu. Dan di peringkat ke-11 Timor Leste dengan koleksi 8 perunggu. Berikut rincian medali Indonesia di SEA Games tahun 2023.
itulah daftar perolehan sementara medali SEA Games tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.